Assalamualaikum Kiki dan teman-teman. Nama aku Alta. Hari ini aku akan mewawancarai Omi. Halo semua, Bu Kiki juga. Aku punya 5 pertanyaan nih. Mewawancarai tentang apa? Mewawancarai tentang perkembangan dan pertumbuhan aku. Boleh. Yang pertama, Omi, berapa berat badan dan panjang badanku saat lahir? Berat badan Altaf saat lahir yaitu besar. Beratnya 4.400 gram atau 4 kilo lebih 400 gram. Altaf waktu itu bayi terbesar di rumah sakit SSB Duren 3. Nih, ada di bayi terbesar. Panjang badan Altaf saat lahir adalah 49 cm. Silakan pertanyaan kedua. Pertanyaan nomor 2, pada usia berapa aku bisa bicara? Altaf, alhamdulillah bisa bicara pada usia antara 6-7 bulan. Itu mengucapkan kata mama, karena Altaf belum bisa ngomong omi ya. Setelah itu mulai lancar bicara kata per kata 1 tahun 6 bulan kurang lebih. Itu udah bisa ngomong berbagai macam kata dan kalimat. Pertanyaan nomor 3, kapan pertama kali gigiku tumbuh? Gigi pertama Altaf tumbuh pada usia 7 bulan. Itu sempat panas, 7 bulan gigi pertamanya. Pertanyaan nomor 4, bagaimana perkembangan dari mulai belajar jalan hingga bisa berjalan? Alhamdulillah, Altaf mulai bisa berjalan pada usia 1 tahun. Tepat di hari ulang tahun Altaf, waktu itu Altaf bisa berjalan langkah per langkah. Setelah 1 bulan kemudian, alhamdulillah Altaf bisa berjalan dengan lancar. Pertanyaan nomor 5, pada usia berapa aku bisa membaca dan menulis? Altaf bisa membaca dan menulis pada usia 3 tahun sebelum PAUD. Tetapi hanya bisa mengenal huruf per huruf dan angka per angka. Setelah 3 tahun 8 bulan sekolah di Bimba, Altaf saat itu juga langsung bisa lancar membaca dan menulis, bahkan berhitung diajari oleh gurunya waktu di Bimba. Oke, terima kasih jawaban dari pertanyaan 5 dari Altaf. Terima kasih. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Semoga bermanfaat. Dah.